Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kesukaan kita adalah saat kita berada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, sama-sama puji sembah Tuhan lebih lagi hari ini. Terima kasih Yesus. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari katakan, saat kau perlu Tuhan, kau mengerti Tuhan, kau mengetahui segalanya Tuhan, apa yang kami perlukan. Saat percaya, kau Allah yang mencukupkan Tuhan bagi setiap kami bekerja. Kau tidak pernah meninggalkan anak-anakmu Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari yang bersyukur sekali katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Engkau menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan. Bahkan sebelum kami mengucapkannya Engkau sudah telah menyediakannya Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari katakan, kau Tuhan, kau Tuhan lebih dari cukup kasih-Mu Tuhan. Semua anugerah yang terbesar Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan, lebih dari karena mendengar Tuhan setiap jeritan anak-anakmu Tuhan. Engkau mendengar segala masalah kami Tuhan. Tuhan Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, saat menangis Tuhan, dengar semua cerita anak-anakmu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat baik Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu bersyukur apapun yang terjadi di dalam besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Amen. Kebijaksanaannya tak terhingga
Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberikan kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita naikkan syukur bagi Tuhan. Datang padanya dan berseru panggil namanya. Haleluya. Yesus Allah yang besar, Kau yang memberi kemenangan, Kau yang memberi kesembuhan, Kau yang memberi sukacita. Kau menjamah Tuhan setiap umat-umat-Mu, menjamah setiap hati-hati yang datang kepada-Mu, yang haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami tidak takut. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemakan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, Kau Allah kami yang besar dan dahsyat, yang telah berjanji, Kau yang sanggup Tuhan menjaga setiap kami, memulihkan setiap umat-Mu, menyembuhkan sakit-Mu, percayakannya kepada-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyanyikan dengan iman. Percaya kuasanya.
adalah Engkau Tuhan Yesus. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Sesuatu yang baru terjadi bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan Tuhan yang penuh dengan masalah dan persoalan, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Doa merupakan nafas kehidupan bagi orang percaya. Doa akan mengubah apa yang tidak ada menjadi ada. Doa akan mengubah kemustahilan menjadi sesuatu yang mungkin dan nyata. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam kemenangan, dan salam sukacita. Tahukah Anda bahwa Raja Salomo mengingatkan kita tentang pelajaran doa? Lihat di dalam Amsal 28 ayat 9. Dalam Alkitab Indonesia Bahasa Sehari-Hari dikatakan, jika engkau tidak mentaati hukum Allah, Allah pun akan merasa muak terhadap doamu. Jika engkau tidak mentaati hukum Allah, Allah pun akan merasa muak terhadap doamu. Tuhan suka kita berdoa. Tuhan ingin kita tetap berdoa dan rajin berdoa. Tetapi ternyata ayat ini mengajarkan bahwa doa tanpa kemauan untuk mentaati hukum Tuhan akan membuat Tuhan muak terhadap doa kita. Sekali lagi, doa tanpa kemauan untuk kita mentaati hukum Tuhan akan membuat doa kita memuakkan hati Tuhan. Itu sebabnya tema Mesbah Mujizat hari ini adalah doa yang memuakkan. Doa yang memuakkan. Jelas kita tidak mau doa kita memuakkan Tuhan. Kita mau doa kita menyenangkan hati Tuhan. Ayo setiap sahabat Mesbah Mujizat yang mau doanya menyenangkan Tuhan, coba kliklah di komen, katakan, biarlah doa saya menyenangkan Tuhan. Haleluya. Biarlah doa saya menyenangkan Tuhan. Biarlah doa saya menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita mau agar doa kita tidak memuakkan Tuhan, maka kita harus mau mentaati hukum-hukum Tuhan. Ayat ini dalam Amsal 28 ayat 9 dalam terjemahan Baru Indonesia dikatakan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Sekali lagi, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Doa kita jadi kekejian di hadapan Tuhan saat kita menolak untuk mendengar dan mentaati perintah Tuhan. So sekalian, jangan sampai doa kita menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Jangan sampai doa kita memuakkan hati Tuhan. Lihat bagaimana dalam kitab Yunus, bangsa Niniwe yang terkenal sangat kejam dan jahat. Maka ketika Yunus menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Niniwe karena kejahatannya, Alkitab berkata, maka mereka berdoa puasa, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan bertobat dan berbalik dari jalan hidup mereka yang jahat. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa mereka, sehingga Tuhan tidak jadi menghancurkan Niniwe, tetapi mengubah murka menjadi kemurahan. Nah, coba bayangkan seandainya orang Niniwe yang jahat terus berdoa, tetapi mereka terus hidup dalam kejahatan, maka Tuhan tidak akan mendengarkan doa mereka. Maka doa mereka akan menjadi kekejian di hadapan Tuhan, akan menjadi sesuatu yang memuakkan di hadapan Tuhan. Nah, jangan sampai doa kita menjadi sebuah kekejian, memuakkan di hadapan Tuhan,
ketika kita tidak mau mentaati perintah-perintah Tuhan. Tuhan akan mengubah murkanya jadi belas kasihan terhadap kita saat kita mau belajar mentaati setiap perintah Tuhan. Nah, dari kebenaran ini, kita bisa belajar beberapa kebenaran agar doa kita tidak memuakkan Tuhan, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, siapa saudara yang mau doanya menyenangkan hati Tuhan? Katakan, saya mau doa saya menyenangkan Tuhan. Haleluya. Saya mau doa saya menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, saya mau doa saya menyenangkan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kapankah doa kita memuakkan? Yang pertama, Tuhan muak terhadap doa tanpa pertobatan. Saya ulang kembali, Tuhan muak terhadap doa tanpa pertobatan. Daud juga berkata dalam Mazmur 66 ayat 18-20, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Haleluya. Daud berkata jujur bahwa seandainya ada niat jahat, ada dosa, ada rancangan jahat dalam hatinya, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doanya. Doa yang dipenuhi dengan kejahatan, hati yang busuk, dipenuhi dengan dosa, akan membuat Tuhan tidak mendengar doa kita, bahkan akan membuat doa kita menjadi kekejian dan memuakkan hati Tuhan. Saudara, jangan salah mengerti. Tuhan mendengar doa orang berdosa, tetapi Tuhan membenci dosa. Sekali lagi, Tuhan mendengar doa kita orang berdosa, tetapi Tuhan membenci dosa. Orang berdosa asal mau bertobat, maka mereka akan menikmati jawaban doa yang luar biasa. Saya coba lihat dalam Mazmur 66 ayat 18-20 dalam NLT version, New Living Translation. Dikatakan, if I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. Jika saya tidak mengakui dosa saya dalam hati saya, maka tentulah Tuhan tidak akan mendengar. But God did listen. He paid attention to my prayer. Tetapi Tuhan mendengar. Dia memperhatikan doaku. Praise God who did not ignore my prayer or withdraw his unfailing love from me. Puji Tuhan di mana dia tidak menolak doa saya dan tidak membuang kasih setianya yang sangat luar biasa kepadaku. Hari ini, saudaraku, jangan sampai kita terus hidup di dalam dosa. Tuhan cinta kita orang berdosa. Tuhan mencari orang berdosa. Tuhan mendengar teriakan doa orang-orang berdosa. Tetapi jangan terus tinggal di dalam dosa dan kejatuhan kita. Tuhan mau agar kita hidup di dalam pertobatan. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan muak terhadap doa tanpa pertobatan. Pertobatan dimulai dari kita menyadari tentang dosa dan kesalahan kita. Pertobatan dimulai dari kerendahan hati kita ketika kita sadar bahwa kita perlu pengampunan Tuhan. Hari ini, saudaraku, jangan lagi kita menolak untuk bertobat. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Katakan amin. Coba kliklah di komen, katakan, Tuhan mendengar doa saya dalam pertobatan. Haleluya. Tuhan mendengar doa saya dalam pertobatan. Sekali lagi, Tuhan mendengar doa saya dalam pertobatan. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Percayalah, tangan Tuhan siap menyelamatkan kita. Telinga Tuhan siap untuk mendengar doa kita. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa, kejahatan kita akan menghalangi Tuhan menjawab doa kita. Akan membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita. Jelas itu akan merugikan kita. Itu sebabnya mari kita datang dengan rendah hati. Dalam pertobatan, minta Tuhan ampun. Dan kita mau tinggalkan setiap perbuatan jahat kita. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Ada sebuah kejujuran, ada sebuah pertobatan. Supaya kamu sembuh, supaya kita dipulihkan. Doa orang yang benar, haleluya. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, ayat ini tidak berkata, doa orang yang sempurna. Oh, saudara, kita belum sempurna, kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kesalahan. Tetapi asal kita mau datang jujur bertobat, maka Tuhan akan membenarkan kita. Haleluya. Sehingga doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayo coba kliklah di komen sekali lagi katakan, saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Doa yang memuakkan Tuhan adalah doa tanpa pertobatan. Satu kali ada seorang rekan hamba Tuhan cerita pada saya bagaimana di gerejanya ada seorang full-timer supir driver gereja untuk mobil penjemputan gereja. Dan saudaraku, dia ternyata melihat supir gereja ini kalau di ibadah, wow, doanya sungguh-sungguh, pujiannya luar biasa. Tetapi ternyata suatu kali, saudaraku, supir gereja ini kepergok. Ternyata dia suka menjual bensin mobil gereja di pojokan jalan. Dan itu bensin mobil gereja yang ada di tangki mobil disedot dengan selang. Dan dijual kepada penada yang ada di tepi jalan. Dan Anda bisa bayangkan tujuannya apa? Supaya dia mendapat uang tambahan dari hasil penjualan bensin dari mobil gereja itu. Sementara begitu kurang mobil bensinnya, maka akan beli lagi dan minta gereja ganti uang untuk bensin tersebut. Maka rekan hamba Tuhan ini cerita, orang model begini ini, apakah doa dan pujiannya didengar Tuhan? Saudara, ketika dia naikkan pujian dan doa di hadapan Tuhan, maka dari bau mulutnya bukan bau pertobatan, tapi bau bensin. Dia korupsi bensin, dan jelas itu sesuatu yang akan menghalangi doanya. Hari ini jangan sampai doa kita memuakkan hati Tuhan, dan jangan kita lagi hidup di dalam doa yang tidak disertai pertobatan. Tapi mari kita bertobat sungguh-sungguh. Setiap saat kita mengaku dosa kita, kita tinggalkan dosa kita, percayalah Tuhan setia dan adil. Ia pasti akan mengampuni doa dosa kita. Katakan amin. Hari ini saudaraku, jangan sampai doa kita memuakkan, menjijikkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kapan doa kita memuakkan? Yang kedua, Tuhan muak terhadap doa tanpa ketaatan. Tuhan muak terhadap doa tanpa ketaatan. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan. Jaga langkah, saudara. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ternyata mendengar untuk mentaati perintah Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban doa karena ternyata doa yang dipanjatkan dengan ketidaktaatan, tidak mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, akan menjadikan doa kita doa yang menjijikkan dan memuakkan di hadapan Tuhan. Ternyata ketaatan terhadap perintah Tuhan
jauh lebih penting dari bagusnya kalimat-kalimat doa kita. Ketaatan kita terhadap perkataan Tuhan jauh lebih penting daripada panjangnya doa-doa dan penyembahan kita. Ibarat kalau saudara mau menikmati sebuah masakan ramen yang lezat, saudara Anda mencoba untuk membuat sendiri ramen yang lezat, maka saudara harus mau mentaati setiap proses-proses pembuatan daripada ramen yang lezat. Ada seorang teman cerita bagaimana betul-betul training waktu membuat ramen begitu rumit sekali. Kenapa? Setiap bumbu-bumbu itu tidak boleh salah posisinya untuk memasukkan. Nggak boleh bumbu yang ini tiba-tiba lebih awal daripada bumbu yang seharusnya lebih awal. Maka kalau sampai salah sedikit saja, maka ramen itu akan terasa tidak enak. Jadi betul-betul harus mentaati setiap proses daripada pembuatan kuah ramen yang tepat. Nah, hal yang sama, kita akan menikmati jawaban doa. Kita akan menikmati indahnya Tuhan mengabulkan doa kita saat kita hidup dalam ketaatan. Yohanes 9 ayat 31 berkata, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Lihat ayat ini mengatakan, Tuhan tidak mendengar orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Artinya, kita walaupun orang berdosa, akan diubah menjadi orang saleh saat kita bertobat. Dan apa tanda orang saleh? Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Jadi hari ini jangan sampai doa kita memuakkan karena kita tidak mau hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya mau mentaati perintah Tuhan. Haleluya, saya mau mentaati perintah Tuhan. Sekali lagi, saya mau mentaati perintah Tuhan. Yang ketiga, kapan doa kita memuakkan? Yang ketiga, Tuhan muak terhadap doa tanpa iman. Tuhan muak terhadap doa tanpa iman. Kembali lihat dalam Amsal 28 ayat 9, dalam terjemahan bahasa sehari-hari, jika engkau tidak mentaati hukum Allah, tidak taat, maka Allah pun akan merasa muak terhadap doamu. Orang yang mau mentaati perintah hanyalah orang yang percaya kepada sang pemberi perintah. Sekali lagi, orang yang mau mentaati sebuah perintah adalah orang yang percaya kepada sang pemberi perintah. Sebaliknya, ketidaktaatan merupakan bukti ketidakpercayaan orang itu kepada sang pemberi perintah. Ketidaktaatan merupakan bukti ketidakpercayaan orang itu kepada sang pemberi perintah. Nah, hal yang sama, kalau saudara dan saya tidak mau taat kepada perintah Tuhan, itu artinya kita tidak mempercayai Tuhan, sang pemberi perintah. Kita menganggap bahwa Tuhan salah memberi perintah. Kita menganggap bahwa kita punya cara yang lebih baik daripada Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan keliru. Nah, ini tanda bahwa kita tidak mempercayai Tuhan. Dan ketika kita berdoa tanpa iman, maka doa itu akan menjadi doa yang memuakkan di hadapan Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-7, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Doa kita harus disertai dengan iman percaya, dan sama sekali tidak boleh bimbang. Ayo ucapkan di komen, katakan, saya tidak boleh bimbang. Haleluya, saya tidak boleh bimbang. Sekali lagi, saya tidak boleh bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Allah. Lihat bahwa doa tanpa iman tidak akan mendatangkan sebuah jawaban doa. Karena orang yang bimbang, orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman,
orang yang kurang iman, maka dia tidak akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Ingat bagaimana Simon Petrus tenggelam ke dalam air saat ia meragukan perintah Tuhan. Berapa banyak kita tenggelam, kalah dengan semua tantangan hidup ini. Kita kemudian terjebak, kalah dalam dosa, jatuh dalam dosa kembali. Kenapa? Karena kita meragukan perintah Tuhan. Hari ini mari kita belajar untuk kita berdoa dengan iman percaya. Jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, jangan pernah ragu. Dia Tuhan yang setia dan dia pasti menepati janjinya buat saudara dan saya. Ayo cobalah klik di komen katakan, saya tidak mau meragukan perintah Tuhan. Haleluya. Saya tidak mau meragukan perintah Tuhan. Sekali lagi, saya tidak mau meragukan perintah Tuhan. Saudara sekalian, ketika Tuhan memerintahkan untuk kita mengampuni orang yang menyakitkan kita, dan kita merasa bahwa aku gak cocok dengan perintah Tuhan, aku gak percaya bahwa pengampunan akan membuat aku merdeka dan diberkati, maka orang itu berarti tidak mempercayai perintah Tuhan tentang pengampunan. Ampuni, dan itulah perintah Tuhan. Dan doa penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, kemarahan, akan membuat doa kita muak, memuakkan di hadapan Tuhan. Hari ini, saudaraku, mari kita belajar, kita harus berdoa dengan iman percaya. Apapun yang Tuhan perintahkan, jangan ragukan. Just do it. Lakukan dengan setia. Ada banyak perintah-perintah Tuhan secara spesifik yang Tuhan beri buat saya secara pribadi. Tetapi, saudaraku, di saat saya pakai logika, sepertinya tidak masuk akal. Tetapi ketika saya belajar untuk mentaati walaupun saya belum mengerti apa maksud Tuhan, saya belajar tetap melakukan semua perintah Tuhan walaupun saya belum tahu bagaimana cara Tuhan menolong saya. Yang ajaib, Tuhan selalu setia, dia menolong saya. Dan lihat bagaimana sampai hari ini, saya melihat Tuhan dan keajaibannya selalu menyertai saya. Saya masih ingat ketika Tuhan perintahkan saya untuk membasuh kaki beberapa hamba Tuhan yang membenci saya, yang salah mengerti dengan saya. Saya nyampe belajar taat saja. Dan ketika saya membasuh kaki mereka, terjadi sebuah tangisan. Dan saudaraku, akan ada pemulihan. Tetapi saudaraku, apa yang saya alami mungkin dianggap orang sebagai hal yang aneh, membuat saya direndahkan, diejek, dibuli. Tetapi percayalah, apapun yang Tuhan perintahkan tidak pernah sia-sia. Toh sampai akhirnya, walaupun hamba Tuhan yang pernah saya basuh kakinya, tetap akhirnya suatu saat salah mengerti dengan saya. Tetapi saya melihat bahwa yang penting saya mentaati melakukan perintah Tuhan. Dan hari ini saya tetap melihat tangan Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Jadi hari ini, saudaraku, jangan sampai saudara menolak untuk beriman, percaya kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Kapankah doa kita memuakkan di hadapan Tuhan? Yang keempat, Tuhan muak terhadap doa yang egois. Tuhan muak terhadap doa yang egois. Kembali dalam Amsal 28 ayat 9, terjemahan baru Indonesia. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Orang kalau berdoa pasti dengan permohonan, dan orang minta dalam doa pasti ingin doanya dijawab, diberi, dikabulkan oleh Tuhan. Nah, tapi orang ini egois. Kenapa? Dia yang penting doanya dikabulkan Tuhan. Yang penting apa yang dia mau dia dapat. Yang penting apa yang dia minta dia peroleh. Tanpa dia mau peduli untuk mentaati, mendengarkan perintah Tuhan. Nah, doa yang egois adalah permintaan doa terhadap apa yang kita perlukan, tetapi menolak untuk mentaati perintah Tuhan. Sebagai orang tua, Anda pasti pernah merasakan betapa sakitnya hati ini
ketika ada anak yang hanya minta uang buat kita, hanya minta duit dari kita orang tua, tetapi ketika disuruh untuk membantu cuci piring, dia menolak dengan berbagai excuse, berbagai alasan. Jelas ini sesuatu yang membuat kita akhirnya bisa jengkel dan berkata, kamu mau duitnya, tapi kamu nggak mau menurut, nggak mau menolong papa atau mama. Nah, hal yang sama juga yang Tuhan rasakan. Berapa banyak kita doa dengan doa yang egois. Kita tidak pernah memperdulikan apa perasaan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Yang penting saya datang kepada Tuhan, saya minta semua permohonan doa saya. Dan ibarat Tuhan hanya jadi mesin ATM dan harus mengikuti apapun yang kita perlukan. Jelas itu akan menjadi doa yang memuakkan di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Nggak ada kuasa doa, karena kamu salah berdoa. Kenapa berdoa salah? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sebab yang kamu minta itu kamu mau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Inilah doa yang egois. Dan Tuhan muak terhadap doa yang egois. Hari ini, saudaraku, mari kita belajar berdoa tidak boleh egois. Kita berdoa mementingkan perasaan Tuhan. Jangan minta apa yang kita suka, tapi tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau suka? Bukan apa yang kita ingini, tetapi apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Bukan doa hanya bagi kepentingan diri kita sendiri, tetapi bersyafaat bagi orang lain, bagi gereja, bagi kota, bagi bangsa, bagi mereka yang sedang sakit, dan itu akan membuat doa kita tidak memuakkan di hadapan Tuhan. Ayo coba kliklah di komen, katakan, saya tidak boleh berdoa egois. Saya tidak boleh egois dalam doa. Sekali lagi, saya tidak boleh egois dalam doa. Sekali lagi, saya tidak boleh egois di dalam doa. Berapa banyak kita berdoa, tetapi ternyata doa kita salah. Karena hanya doa yang berisi keegoisan. Kesimpulannya, jangan sampai doa kita menjadi doa yang memuakkan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah melalui mesbah mujizat hari ini, doa-doa kita menyenangkan hati Tuhan. Yang mau doanya menyenangkan hati Tuhan, ayo coba kliklah di komen sekali lagi, saya mau doa saya menyenangkan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, saya mau doa saya menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, saya mau doa saya menyenangkan Tuhan. Kapan doa kita memuakkan Tuhan? Ada 4 poin. Yang pertama, Tuhan muak terhadap doa tanpa pertobatan. Hari ini, Tuhan cari kita orang berdosa. Asal kita mau bertobat, jujur terbuka, dan tinggalkan dosa. Minta anugerah Tuhan memampukan kita berjalan dalam pertobatan. Yang kedua, Tuhan muak terhadap doa tanpa ketaatan. Saudara, ketaatan jauh lebih penting daripada panjangnya doa kita. Ketaatan kepada Tuhan jauh lebih penting daripada semua indahnya kalimat doa dan pujian kita. Mari kita belajar taati apapun yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, Tuhan muak terhadap doa tanpa iman. Karena hanya orang yang percaya kepada Sang Pemberi Perintah, maka ia akan mentaati apa yang diperintahkan. Hari ini jangan ragukan Tuhan yang memberi perintah. Tepati, lakukan karena engkau percaya. Walaupun engkau belum mengerti dan belum melihat pertolongan Tuhan. Dan upanya saudara akan melihat apa yang kau percayai jadi kenyataan. Yang keempat, yang terakhir, Tuhan muak terhadap doa yang egois. Apakah selama ini doa kita doa yang egois? Mari kita bertobat. Mari kita mau sungguh-sungguh tidak lagi doa apa yang menyenangkan kita, tapi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Doa tidak hanya bagi kepentingan kita pribadi, tetapi bagi, saudaraku, kepentingan kerajaan surga, dan bagi kepentingan orang lain. Bersyafaatlah bagi orang lain, bagi kota, bangsa, bagi gereja, dan saya percaya doa kita akan menyenangkan hati Tuhan.
Amin. Ayo kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua pengajaran firman yang kami sudah dapat. Ampuni Tuhan kalau ternyata selama ini doa kami memuakkan di hadapan Tuhan. Ternyata doa kami menjijikkan Tuhan. Karena kami doa tanpa pertobatan. Karena kami berdoa tanpa ketaatan. Karena kami berdoa tanpa iman. Karena kami berdoa dengan doa yang egois. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Dan hari ini firman-Mu mengubah kami. Supaya kami berdoa dengan ketaatan. Supaya kami berdoa dengan pertobatan. Supaya kami berdoa dengan sikap hati yang benar. Yaitu iman percaya kepada Tuhan. Supaya kami berdoa dengan motivasi yang benar. Tidak lagi doa yang egois. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan saudara. Taruh tanganmu di tempat yang sakit dengan iman. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dan juga bagi anak-anakmu yang mengalami pergumulan soal ekonomi, pekerjaan, soal utang piutang, Tuhan campur tangan. Engkau Jehovah Jireh. Kami percaya Tuhan yang akan menjawab doa kami. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan suruh Tuhan Yesus, kalau ada anak-anakmu yang mengalami pergumulan keluarga, Tuhan yang menolong dan mencurahkan pemulihan dan anggur yang manis, anggur cinta yang manis buat setiap kami. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu menyertai kami. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Indonesia, Amerika, dan bangsa-bangsa dimanapun kami berada. Biar Tuhan memulihkan dan Tuhan membuat negara kami mengalami revival, kebangunan rohani. Banyak orang benar berdoa dan doa itu akan mengubah atmosfer bangsa dan negara menjadi negara yang dilindungi, negara yang aman, negara yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Mari angkat tangan saudara, sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, turut menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saya percaya ketika doa kita disertai dengan pertobatan, ketaatan, dengan iman, dan tidak lagi egois, maka doa kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, tolong Anda bisa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Anda juga bisa like, Anda bisa komen, sharekan kepada sebanyak mungkin orang supaya mereka juga mengalami kuasa doa. Dan saudara, kalau ada kesaksian permohonan doa, Anda bisa kirim ke email maupun juga ke WhatsApp maupun juga ke chat ini saudaraku atau komen-komen. Dan jangan lupa ikuti terus program YouTube channel Bethany Miracle Center setiap hari. Setiap hari jam 7 malam. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Saudaraku, Anda akan diberkati. Anda bisa beritahu pada teman-teman yang lain. Dan hari Minggu akan ada 2 ibadah online yang akan langsung dari gereja Bethany Miracle Center. Saudara, jam 6.50 malam waktu Jakarta dan jam 8.50 malam waktu Jakarta. Saya percaya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dan kalau Anda mau terkonek dengan kita lebih lagi, tolong Anda bisa follow Instagram saya @lukaskusuma. Atau juga yaitu Bethany Miracle Center. Dan di Facebook ada Bethany Church. Saya percaya doa kita menjadi doa orang benar. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Selamat menikmati kuasa doa.